udah mau keluar. Dua lagi. Wih, ini express. Kalau pakai towing ini nih, selesai. Express bike rack nggak nyampe semenit. Nggak nyampe. Thank you, Mas, sudah jemput nih. Siap gas kena. Kita kemana dulu? Oh, kita mau besok mau gaskan ke Belitung. Wah, jauh main-main kita. Gaskan, Mas, let's go. Halo teman-teman, saya sedang bersama Om Mahes nih. Barusan Om Mahes udah jemput saya di pool di Bineka Shuttle ya. Sekarang kita mau ke MBC. Gaskan, ketemu Om Herman. Yeah. Udah kangen sama Om Herman. Gaskan, let's go. Gas. Oke, kita mau turunin sepeda dulu karena ini gampang banget dibukanya. Jadi gampang dicuri. Jadi kalau diparkir mesti dibuka. Ini gampang banget, nggak ada semenit ini nurunin sepeda dari bike rack nih sama Om Mahes. Nah, ini kalau mau beli bike rack gini ke MBC aja, ya. Siap, saya pegang. Mantap. Kan enteng, gampang. Nih seperti ini nih bike racknya. Di mobil apapun bisa. Ntar lagi kita sampai di markasnya MBC di Kota Wisata Cibubur nih. Markas besar. Bentar lagi nyampe tuh. Nah, itu dia. Let's go. Masuk. Sepeda saya mau langsung di penanganan darurat nih karena jablay. Kayaknya langsung dicuci dan kita mau masuk. Waalaikumsalam Om Bambang, apa kabar? Langsung ketemu Om Bambang nih. Sendiri? Berdua sama pacar? Ini pacar saya. Sekarang track 1 dapat 1 ya? Ya. Yuk kita masuk. Gen 7 dapat gen 7 gak? Ya pasti. Walau buat Om Bang spesial. Assalamualaikum Om Herman, apa kabar? Oke. Mantap. Alhamdulillah. Mbak Sali, Om Herman, apa kabar? Salam kenal, Egi. Egi, wah mantep. Wih, udah tadi ketemu Om Bang Ma. Om Jabrik, mantep. Nih kita lagi ada di MBC. Wih, MBC sekarang ada Yoeleo, pegang Yoeleo nih. Luar biasa teman-teman. Ini Yoeleo selalu nongkrong di sini. Ya. Mantap. Buat teman-teman yang penasaran. Ini buat latihan siapa nih? Ini memang jadi display kita. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain Yoeleo seperti apa sih. Nah, terus juga kita compare dengan smart trainer yang lagi hype banget nih. Oke. Okay. Budgetnya affordable tapi kualitasnya enggak kaleng-kaleng ini. Oh, udah makin ya. Ini T300 ya? T300 plus. Udah smart ya? Iya. Oh, ada plusnya? Iya, sudah dilengkapi power, dilengkapi cadence, dan dilengkapi juga speed. Pokoknya untuk ini pakai itu aja lah. Hah? Pakai itu aja. Nih? Hah? Oh ya? Wes. Iya, apakan kita ada kan? Ada kenceng-kenceng juga. Oh iya, kita kan tinggal sama papi. Ini kolot bedegong satu nih. Aduh, katanya udah kenceng kolot bedegong satu ini. Oke. terima kasih Mbak Sali, sehat selalu. Siap, gaskeun besok. Oke, ini suasana di toko MBC. Teman-teman yang perlu sepeda apapun kesini, mau servis, mau beli helm, mau beli sepatu, mau beli sepeda, datang aja kesini. Ada segala, komplit. Ini Om Herman lagi beraksi nih. Dasar urat pedagang begini nih. Dia marketing handal. Nah, ini pasti langsung beli mereka. Wah, lagi presentasi track. Mengkilat gini, kinclong. Nah, itu gayanya beliau nih. Gayanya. Oke, bismillah, jadi beli. Kita ambil JBS lagi ngeborong. Helm. Ini boleh juga nih kalau dipajang di Banda Cemerlang nih. Mantep. Nih helm. 70%.
Diskon 70% dari harga berapa? Dari harga 1 jutaan. Jadi? Jadi sekitar 10%. Buset, mancang. Gaskeun ini, gaskeun. MBC lagi super sale nih. Mas Ali, MBC tuh di sini ada apa aja? Kalau ada teman-teman yang nanya nih, apa aja yang sini ada? Aksesorisnya atau apa? Segala apa? Apa okay aja? Sampai aksesoris, huh, terus ada jersey, apa namanya ya? Ada cap, yeah, ada gloves, yeah, kaki. Uh-huh. Kita ada beberapa dari brand yang lain juga nih, dari MP2, mm-hmm, dari Snapback, CCM, yeah, yeah, Proteger, mm-hmm, itu aparelnya kita dari sana semua. Oke, okay. Kalau sepeda ada apa aja sepeda di sini? Sepeda tuh di sini yang lagi ngehits itu tuh. Tuh Om, lihat Om. Apa tuh? Apa tuh? Wih, Yoelio. Wah, ini Yoelio gudangnya ada di sini ya. Mantap ya. Itu apa? Komplit ya. Tipe Yoelio semua ada di sini. Ada semua. Oke. Okay. Terus selain itu merek apa lagi yang ada di MBC? Ada Trek juga ada. Uh-huh. Ada Trek, terus ada Orbea, Dogma ada. Pinarello, oke. Okay. Mantap kan? Ashwalk juga ada tuh. Di MBC itu Om, yang paling penting tuh di sini ada ID match di atas. Oh iya, paling itu dia ya. Ya. Untuk bike fitting ya. Fitting dulu. Mantep lah. Nanti kayaknya saya mau fitting sini ya. Harus Om, biar nyaman bosnya. Siap. Kaskeun Mas Ali, thank you. Nah ini juga ada helm-helm. Helm ada kas, ada bone treasure. Terus ada apa lagi? Proteger ya, mantap. Sepatu apa aja? Sepatu ini ada dari Bontrager juga. Bontrager. Ini paling laku di sini. Ada Shimano ya juga. Mantap. Modelnya sama, okay. Maksudnya yang aku tipe. Nah, ini bandal. Ada sini. Ini produk perawatan sepeda. Ada apa? Bidon. Ada ban segala macam. Terus ini wheel set. Mantap. Gaskeun semuanya. Black box Black box BNW. Wah, wow, mantap. Black and white. Black and white ya. Ini apa? SCICON. Sicon. 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 Mantap. Ada Jagi yang paling mantap yang lagi viral, Alan Bike Bob. Alan Bike Bob. Oke, mantap. Sini display-nya belum ada, Alan. Itu dia di depan. Oh, di depan. Iya. Itu udah dia. Laris. Kita ambil. Oh, udah laris. Di sini juga ada. Ini oke. Okay. Ini Alan Bike Box. Oke. Okay. Nah, ini di luarnya tempat kerjanya Om Iwan. Iya. Om Iwan lagi setting-setting sepeda nih. Oke, okay, sepeda saya mau di-setting juga di sini, dibersihin. Mantap. Om Iwan katanya dijual, mau dijual berapa Om Iwan? Ada nawar sebelah. Semuanya kami menjual semuanya. Dijual pokoknya. Om Iwan ditawar jual, terakhir Om ditawar enggak lagi. Si Om dijual juga. Promo diskon. Ya, inilah mukanya MBC kalau dari depan seperti ini nih. Oh, my biker, mantap. Ini orang dua enggak pernah akur nih. Aduh. Ya, kita lagi packing. Helm ini diborong sama JBS semua nih. Buset dah. Kita mau makan siang dulu. Duluan ya. Makan siang dulu. Let's go. Restoran baru nih di pinggir MBC. Dulu ininya rumput di sini. Kita masuk makan. Itu apa itu? Kepala apa itu? Kepala manyun. Itu apa, Pak? Iya. Mbak, ini kepala manyung, Pak. Ini kepala aja ya. Kepala apa? Manyung. Manyung itu apa? Ini dikasih kuah. Enggak, jangan dipenyet. Oh, yang tapi sambalnya jangan pedes-pedes. Iya, apa? Kita makan di sini. Ini kepala ikan apa ini? Manyung. Manyung, bukan manyun loh. Manyung. Ya, kita sedang makan besar bersama My Biker dan JBS ya. Ini bos JBS nih. Makasih Om Egi. Banyak deket-deket nih. Om Iwan, makan Om, happy dong dikit. Ini banyak betut pergi. Selamat makan. Apa jadi? Ya, selamat makan Indonesia. Kita makan dulu. Oke, okay, Om Mahes. Siap, makan. Selamat makan. Oke, okay, mantap. Supan sebelum ingat ya. Terong, sambal, tahu. Iya, paling makan. Ini kan parium. Gaskeun. Ini pari sana. Nih. Oh. Ini penampakan ikan.
udah nggak berbentuk. Aduh, ada Om Doni nih, terlambat datang Om Doni. Apa kabar Om Doni? Mantep. Ayo makan, tinggal tulangnya tapi Om Doni. Jadi sama-sama kerjasama. Enggak, kemarin ngomongnya kan saya owner tadi malam. Nah, jadi gini, ya transfer dong, kan gue owner. Masa di ATM cuma 150 ribu? Tugas kita memiskinkan suami, kan kurang aja. Iya. Kerja sama Makasari begini jawabannya. Oke, replika SD Lasat Pelangi, rumah Keong. Ini annual meeting kok jalan-jalan isinya ini semua. Makanya kata Om Doni kan hari Jumat kulit lega. Iya, kulit lega ya, supaya Sabtunya kita udah long ya. Iya. Berarti 2 hari ini kita lagi meeting ya. Buat acara di Belitung besok. Sampai nanti ya. Beraksi kembali nih. Oke, keahlian Om Herman ini. Langsung beli pasti. Om jangan dipaksa Om. Luar biasa. Oke. Okay. Ya selesai meeting kita kembali berjualan di sini. Mantap. Ini kalau udah ngumpul di sini cekakak cekikik. Tapi gelasnya salah Om Egi, ini gelas. Ini buat gula. Gula. Aduh. Om Papi gimana Om Papi ini? Saya ini kita lagi coffee break nih. Hanya pendek umur kalau ini malam ini. Stres saya. Aduh ya. Ini Jendra juga. Mantap, 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 mantap. Mantap Om Egi. Luar biasa nih, suasana seperti ini paling asik. Sore-sore, abis kerja, santai, ngopi-ngopi ya. Mending kalau dia ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Orang lagi bolak-balik terus kok. Om Egi, kerja selesai, makan gratis, ngopi gratis, luar biasa. Tapi pulang ke rumah dimarahin begini. Itulah yang membuat kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan. Jantungnya bahagia. Ini orang aneh nih. Aduh, jadi dimarahin bini bahagia. Resolusi 2024 itu apa? Apa yo? Kinerja saya resolusi 2004 akan lebih baik 2004. Lagi. 2004 akan lebih baik lagi. Kinerja, latihan, dan rest akan berkualitas dan kuantitas luar biasa. Wih, gaskeun. Ini saya belajar 3 minggu ngomong kayak gini. Di script dulu ya. Jadi Pak Kansari gimana Pak Kansari? Kebon Pak Kansari next YBS tidak boleh lengah dengan anak-anak muda karena kemarin digacek sama orang tua sama anak muda nggak bisa apa-apa. Nanti 2024 sekarang ini bulan Februari atau bulan Maret Kebon kita saksikan kita adu sprint. Kas ke ini jagonya sprint di Kebon ini. Di Kebon doang di lain memudar. Ele ku kolot bedegong lah. Adu itu sprintnya. Tuh kan. Om Mahes, kemarin dapat keempat. Makan terus. Jadi cek-cek sekarang banyak makan ya. Sprint sama Mahesa sekarang Mahesa sprint. Saya sprint di belakangnya, enggak bisa maju. Kacau. Kan aduh. Rame nih, rame. Tapi luar biasa. Sekarang kita punya Supri, salah satu yang dapat di ASC ya. Yang iya. 50. Oh iya, mantap nih. Kongrat. Tapi Om Supri. Om, walaupun dia AVG 50, tapi Om Bininya takut. Masa sih? Ini satu lagi? Jangan percaya sama cewek. Kirain mau ngikut ini. JBS itu kan, yang saya suka JBS itu kan, pintar, cerdas, tapi agak jelas. Pintar, cerdas, tapi agak jelas. Pintar, jelas. Berarti dia belum. Itu yang saya suka dengan JBS. Aduh. Tiap pulang ke rumah deg-degan terus ya. Iya. Apalagi kalau aduh sudah. Enggak mau ngomong dia. Udah di-cut. Tapi untung loh. Pas lagi begitu gua kan mereng udah gua kan. Oke, sor. Sor terus aja. Tapi yang menakutkan kan si Uwa.
Yeah. Wah, menakutkan sekali. Oh, ada strateginya yang lucu, Bang. Gimana strateginya, Bang? Nah, pas jabrik ini tabrak motor. Dia naik lagi jual. Nah, makan apa terserah, waktu sebelah sate buka kan. Yeah. Pesan aja. Am, kalau makan pesan tuh sate apa sop terserah, bebas gitu kan. Waduh, Bre, kenapa? Saya udah pede pasti menang, kan jabrik enggak bakal lanjut jalan. Sudah, kan jabrik kan kecelakaan. Wah, jadi tabrak motor gua lagi ya. Tabrak motor. Terus gimana? Aku keluar, apa-apa nih tumben? Iya, udah om pesen aja kalau mau makan. Iya. Aku apa nih? Ini kan jabrik kecelakaan, pasti gak bakal lanjut. Saya udah optimis, pasti saya dapat kelas katanya. Bingung gitu kan? Sialan sih gua katanya. Iya. Ujung-ujung saya bayar gawat tenang ini udah anggarannya. Tapi bilang udah nggak usah. Udah wa, nggak usah ada anggarannya. Makan aja sate kalau makan sate mah. Bayar jabrik ulah lagi, baru kepikiran ya kan? Enggak, pas bangun pas nyampe gini saya gini. Kenapa, Brik? Ya, saya kecelakaan kok. Tak tolong dia. Besok pagi dia merasa menang. Saya udah 100 kilo lagi. Tapi langsung ngedown lagi. Tapi kalau kemarin itu pas yang jalan pertama mereka enggak latihan. Sakit gitu. Kecolokan saya masih yang 3 besar atau 2 besar. Karena keadaan saya sakit kan saya masih latihan dan sampai kekek terus itu kan. Oh masih dapat. Itu kan selisihnya tipis itu sama yang nomor 2 sama nomor 3 ya, masih dapat 2 meter ya? Iya dapat. Cuma selisih kalah 4 kilo itu berapa tuh kan? Coba kalau saya gak latihan, kalau masih terus sakit itu gak latihan. Yang pertama kan si Roida yang juara. Iya Roida. Yang kedua? Ini. Kalau Supri kan ikut sama aku. Iya ini yang suaranya. JBJ. Ya. Tapi kan di sini kan dari atas jalannya udah begitu. Iya, itu kan caranya. Hah? Videonya kan itu harus diabadikan, Pak. Tapi asli bener Jombi. Gimana? Nah setelah hari kedua itu benar-benar perang kaki saya. Keras banget, makanya kan naik. Cih, naik kayak berat banget. Makanya saya bilang, Pi, besok diganti lift aja, Pi. Tapi kan itu gak bisa naik, Pi. Teman-teman ini keseruan ngobrol di MBC nih. Ini ceritain tentang challenge yang dibuat sama Jenderal Imam. Saya tuh hari terakhir benar-benar badan saya itu udah kayak enggak merasa capek, mungkin udah kebal kali ya. Terus saya ketar-ketir apa? Ketar-ketir sama Supri. Anjir Supri ini. Saya mantau di grup, wah ini kok gak aktif pasti latihan ini masih muter nih pak, makanya saya terus aja terlihat aku gak aktif muter terus aja tapi yang lain itu malah nanya ke aku itu yang pertama ya. Yang pertama saya itu di iniin di mata mata orang banyak, di mata orang banyak tuh oh ini jabrik atau tanya soto Mahesa ditanyain, wah dapat berapa hari ini dapat berapa Gus, langsung pada nambah latihan lagi. Nggak mau kalah. Ini nama challenge-nya apa? Kakak challenge. Siapa yang ngadain? Miss challenge. Pak Ilham ya. Pak Ilham sama luar biasa ini. Wah, kegiatan di MBC banyak ya. Jadi obrolan kayak begini. Bener, seru nih. Untuk pemasukan, kondisi dan prima. Apa ini? Luar biasa. Apa ini? Seru. Mantap nih, tapi ngobrol asik. Mantap ini. Ini track Madon Project 1. Ice of Flow. Yang ini apa? Ya, Madon Ice of Flow. Ice of Flow. Flow. Wah, mantap ini. Keren banget. Luar biasa nih. Yang ini Rugma. CF. Mantap. Oke, ini Yoeleo semua ada di sini. Ini track Orbea. Mantap. Yang ini baru dirakit ya, Om? Ya, ini pakai SRAM POS. Yang gitu. Habis berapa ini, Om? 183. Mantap. Ya, teman-teman, ini kita sudah sore di sini. Ya, sekian dulu liputan dari Quest Happy berkunjung ke MBC. Luar biasa, kita tadi sudah happy-happy, makan sudah, ngobrol-ngobrol sudah, meeting sudah, segala sudah. Mantap. See you di next video. Jangan lupa like dan subscribe channel Quest Happy. Om Herman, sampai ketemu lagi di next video. Dan silakan datang ke MBC, kita serve dengan yang terbaik. Mantap. Gaskeun. Mas Ali. Sip, mantap.
Om Mahes. Mantap Om Mahes. Oke, okay, see you.